السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا غيثا يعوم ثياب سيب سبسب وربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam kepada semua para kaum-kaum bapa dan ibu dan seluruh kepada peminat-peminat yang selalu ikuti di dalam Taitot Sud ataupun di dalam Lai Sud, yang setiap-tiap kali bila ada mengajar ataupun ceramah ataupun orang panggil majlis tazkirah, selalu di antara dibuat laisut. Dan di antara tak ketinggalan sangat-sangatlah kepada Nayuk Omboto kita sendiri, yang ia sudi jemput saya untuk hadir di tempat yang mana kita berada sekarang. Jadi setelah saya sampai ke sini, saya tengok wajah ataupun muka Nayuk kita terikat. Terikat hati. Jadi terikat kata Masya Allah Nayuk. Jadi terikat. Nah, apa sebab tak tahulah. Oleh itu dia buat setikat. Setelah dapat kenyataan, Nayuk kata dia ni go, bapa dah ada kereta tak pernah tinggal pasal YouTube hok bapa. Oh, kalau begitu, ialah tahu terikat betul dah. Oleh tu, di atas saya ni sangat-sangatlah tak ketinggalan kepada Nayuk Omboto dan kepada Rong dan semua semacik sepah Omboto dan semua bukalakon yang mana berhormat di Omboto Sago.
dan tak ketinggalan juga kepada Al-Fadil Tuan Guru Muhammad Fadil yang ia sebagai pengasas Pondok Sago, yang ialah jadi menantu jadi Babo Zainun Yaman sudah kembali kepada rahmatillah. Dan tak ketinggalan juga kepada Imam Khatib Bilal yang mana berada dalam majlis ini, dan tak ketinggalan juga kepada pengurusi majlis yang mana ia sudi jemput saya untuk hadir di atas pentas ini, dan tak ketinggalan semua para-para anggota yang mana usaha mengadakan majlis ini ambil semenjak daripada pagi tadi lagi hingga sampai sekarang, dan seterus kepada semua para kaum bapa dan ibu. Jadi alhamdulillah, mengikut seperti mana diantar beritahu oleh pengurusi tadi, kata bahwasanya saya ni di antaranya beberapa banyak yang selalu ikut dalam YouTube, sedangkan tua tak pernah tengok pun, bahkan selalu ikuti di dalam di antaranya YouTube ataupun di dalam TikTok sud. Oleh itu jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di atas cita-cita oleh orang kampung Sago ni untuk nak berjumpa suamuka dengan saya, maka Allah taala sudah izin. Dengan sebab izin oleh Allah taala lah saya dapat boleh di antara siapa ke sini. Jadi sekiranya kalau Allah taala tak izin, tentu sekali saya tak akan boleh siapa ke sini. Di situlah kita sebagai orang yang sudah berimi dengan Allah, kita kena tanam jiwa dalam hati, menegak di atas rukun iman yang ka'ani, raditu billahi rabba wal islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Arti kita semua mesti kena selalu redha dan sukarela di atas kata Allah tu Tuhan kita, dan Nabi Muhammad ialah rasul kita, dan agama Islam ialah agama kita. Jadi setelah kita sudah letak di antara pendirian kita begitu, tentu sekadalah hidup kita jangan berlepas di dalam di antara blok-blok ataupun peta-peta agama yang telah buat betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah di atas saya mengikut seperti mana Babu Fadil sebut tadi lah, ia di antara masa tak begitu diizinkan oleh Allah, sehingga hatta saya nak berehat tak ada boleh berehat. Tengok sorong habis surat, tak boleh bergeti-bergeti. Nah, tidur di antara malaikat mai apa je sahaja. Yang pasal duka cita sekali dengan keluarga, nak kelola dengan anak, kelola dengan keluarga, kelola dengan mama ni tak boleh lah ni. Pasal bila ada luar orang mari, noh di rumah. Nah, kalau kita tak begitu kan, tak boleh tahu. Cuba-cuba di antara kita ikut tinggi rumah, ramah di antaranya orang. Nah, bangun pagi tu ada tunggu bela-bela nak jumpa dengan Tok Guru. Ini di antara satu daripada pemberian Allah Ta'ala yang kita tak sengko-sengko. Yang di antara begininya jadi boleh diberkat guru saya, itulah bapa kita sepanjang. Jadi ada satu ketika saya ni orang nak minta dok tolak. Kemudian pergi jumpa dengan bapa kita sepanjang. Ia kata bapa memang sebelum sampai masuk, ia kata sekiranya siapa masuk nantilah, ia kata bapa memang tak akan boleh tolak. Setelah begitu dia atas diizinkan Allah Ta'ala, jadi seperti mana bapa kita sepanjang sebut. Dan begitu juga di antara wasiat oleh guru saya Habib Umar bin Hafid bin Salim di Yaman, yang kata kita hidup pada akhir zaman, setelah Allah Ta'ala beri kita sekadar kemampuan boleh kita menyampai, kita jangan duduk diam. Dia kata mesti kita kena azam, kata kita akan hadapi kampung ke kampung, kampung ke kampung, ke kampung. Dengan sebab terima makbuh dia tu lah, saya sekarang anggap katanya masa tak begitu diizinkan.
Sehingga di tempat mana naik umbota nak minta ke saya pergi juga. Pasal beberapa di antara ahli kampung ke pula lelaki dan perempuan mengayuhan minta-minta lah wabah mamari, minta wabah mamari. Jadi sekarang tempat mana wabah pergi tak suka-suka mamari mana tak tahulah. Satu dia mau nak tengok tuan. Tuan bukan jangok. Dari tengah tak ada jangok sekali. Soro bukan sedap. Tapi nak oyak tak orang nak tengok. Dan yang satu lagi saya tu ingat di atas masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah di antaranya masa Nabi ke bila anak betina pakuh ke pergi mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana di antara Abdullah bin Jahsy dan Zainab bin Jahsy. Setelah di antaranya kita kata ibu bapa mati dah. Tinggal dua beradik Abdullah yang Ibnu Jahsy dan Zainab bintu Jahsy. Kemari Abdullah pergi mengadu riwayat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ya Rasulullah, adik ambo hok jangok nama Zainab tu sudah pakuh dah. Jadi apa semasa dulu bila orang di antara pakuh jadi riwayat ke Rasulullah supaya mudah-mudah Rasulullah tu boleh ambil buat bini. Dah itu ke? Ha begitu juga di antara bila orang sudah di antara meninggal oleh tok laki atau di antara sudah tolak oleh suami duduk dalam hal begitu bujang setelah lepas di antaranya iddah ia selalu diriwayat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata anak amu yang beriddah tu sudah habis iddah dah tengok tu kemudian bila berlakunya begitu tengok masa dulu Nabi ada anak akak dia di antara anak nama Zaid anak Haris. Jadi Zaid ni di antara semasa dia di hamba Rasulullah di antara beli ambil buat anak akaknya. Kami Rasulullah dah bela Zaid di antaranya anak Haris. Tiba satu ketika Abdullah. Dan itu kan Abdullah Ibn Jahsy. Dia ada adik betina nama Zainab. Jangan. Dia kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik ambo nama Zainab sudah pakuh dah. Arti sudah sampai umur dah lah. Sudah cerdang dah lah. Rasulullah tak apa ambon nak. Kamanya dia suka tu Rasulullah nak ambil meni dengan Rasulullah. Tiba Rasulullah pergi meni dengan anak akak dia. Sudah tu kot dituduh lah Zainab pun tak puas hati. Abdullah tak puas hati ke kampung pun kat tak kena berlaku. Dia kata eh Rasulullah orang nak wik dia wik kepada orang. Setelah tu lah tewak tu ayat. Dia katanya apa saja ya Allah Ta'ala hukum dan Rasul hukum. Kita sebagai lelaki perempuan kena terima apa saja. Dengan begitu Rasulullah bukan tak ingin. Tapi niat tening di antara cara hikmah Rasulullah. Lama ke. Dia itulah Zainab duduk di antara Zainab Haris. Lama. Hati Nabi duduk tengok akhlak Zainab begitu di antaranya baik. Nabi rasa ingin nak ke Zainab. Bila begitu Tuhan capuk oleh hati Zainab anak hari tadi tu berasa benci ke Zainab. Tak itu ya. Sudah rasa benci tu Zainab kata ya Rasulullah, eh ambo rasa tak boleh tengok Zainab rasa tak berkenan. Itu dia. Rasulullah kata gini lah di antaranya Zainab, jangan tolak lah pergi kat dulu tak molek di antara kita tolak. Habis tu ada data di antaranya pada hadis wala tutalliqu gitu. Setelahnya begitu Nabi di antaranya duk royak-royak Zaid pergi. Lama ke lama Zaid tolak. Itu satu riwayat. Setelah satu riwayat yang lain Nabi wiperetoh suruh Zaid nak hari pergi pergi. Setelah tu mati Nabi ambil Zainab buat bini. Dituduh demo pulak dah lah kata Nabi ambil di antaranya bini anak. Tengok tu. Tengok Nabi dituduh oleh orang. Kata Nabi ambil anak. Ambil bini anak boleh kalau Islam. Boleh ke? Maka tahu ayat. Tidak ada di antara Nabi Muhammad bapak bagi seseorang pun. Bukan Nabi bapak bagi seseorang. Kerana di antara Zaid tu anak akak dia je. Tengok mana tu Nabi kena tuduh gitu. Boleh tu nak serti kata bahawasanya. Siapa pada masa sekarang. Babo ni setelah orang kampung bila anak ngaji cuk mano bila anak kerja mano dia wari sampai ke rumah
Wari tu minta lah awi babo tu lah berdoa ratik ke anak ambo ni. Minta lah babo, mudah-mudahan anak ambo dapat dia hantar temu yang baik. Jadi babo pun teringat semasa Rasulullah SAW. Jadi mari berasa pun, yo begitu. Oleh itulah di atas babo ni, setiap-tiap kali tak begitu di antaranya berasa alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah semangat di antara babo ni di atas mengajar dan ceramah, walaupun tuai penat, walaupun tuai letih, tak berasanya letih. Pasal di antara ingat di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebar agama Allah yang tidak ada modal sedikit pun. Oleh itu teringat di situlah di atas bahawasanya Rasulullah guru kita yang paling hebat besar sekali, dan bapak kita yang paling hebat besar sekali, ia menegak di atas agama Allah untuk sebar agama sebagai di rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai tok guru, walaupun tak agak tok guru sangat, bukan sekadar kata boleh, tak lebih pun lebih juga sikit-sikit boleh sekadar menyampai begitulah. Lalu tu mengambil tafa'ul dengan pesanan Nabi, balighu anni walau ayah. Arti Nabi beritahu kita tahu gapo, kita kena selalu berahi royak, 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 walaupun satu sepatah kata. Maka di antara perkara timbul semasa di antara orang ahli Yaman, satu orang yang mengaji benuk dia, benuk dah mengaji tak ada dah. Akhir sekali setelah dia nak mati, Tuhan dia ingat satu kelimah yang di atas guru bacanya, kalimatan khafifatan 'alal lisan saqilatan 'alal mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal azim. Gapo nak ayat? Nah, datang parah desa ha. Nabi tak dua kelimah je. Pendek je. Ringi je sebut dengan lidah. Tetapi berasa banyak begitu pahala. Banyak sekadar mana? Ulama tafsir, pahala kalau kita kata dua kelima ni dapat menuhkan ufuk. Gapo dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Kamana si orang ni tua dia? Ia sudah klik mengaji, ia klik di rumah, jumpa bini. Ia tak payah pun. Ia kata kalimatan khafifatan saqilatan ala lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Anak klik ngaji, ya tadik-adik, kalimatan khafifatan wa saqilatan ala lisan. Dakwah semata ikut jumpa siapa? Kata kok mana dia jumpa sahaj? Hei, kalimatan khafifatan, gitulah. Sehingga dia di antara lalu batas tepuh di kereta. Tepuh di kereta tak khabar, pergi di hospital. Setelah tu orang ziarah dia tengok naik kalimatan khafifatan. Mana dia tu sampai sudah dengar penyampaian. Nak suruh gitu. Oleh tu suruh kita semua ni lah. We boleh menyapa seperti mana Datuk tua tadi. Oleh tu misalnya pada malam ini kita mari dengan babo dah ke, tak boleh sepatah dua so tak apa dah. Klik royak sapa ke sapa, sapa ke sapa. Supaya ambil tafa'ul dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Bukan hati di antara boleh ilmu banyak dulu. Kita royak lagi lah. Itu di antaranya. Ha, oleh tu di atas babo ni, nak ayah tu. Sapa tu baik kampung, kau kampung, kampung, kau kampung. Bukan tak letih. Duduk di atas kereta tu Allah remah daripada apa-apa. Jadi sekiranya kalau Tuhan izin ataupun kerajaan izin, babo nak beli kapal. Ha, bila Najib kata babo mari segar, dah mah kita turun. Tak letih sikit. Tapi tak ada arah kita izin pada rakyat beli kapal. Dari tengah ni nak rakyat katanya, penat tak pernah naik kereta buah, apa kelo duduk sini ke pasal sana. Kau sana ni boleh lama tak pakai pulah ke mana, tak tahulah. Sambil sesak tu. Tapi nak rakyat tersesak di atas dunia, tak apa. Jangan sesat dalam akhirat. Salahkan nak tanya dia. Nak tanya Jibril. Jibril jalan mana syurga? Maidai leh. Leh. Tapi sesat dunia tak apa, boleh tanya. Lepas lebih lagi pula tanya pula. Biasa kita bila nak tanya jalan ke, dia tak tanya ke jatuh. Tanya ke tino jangan pergi batang. Seru dia berhenti. Kak. Ha. Nak pergi mana kok tu? Bila ke tino rakyat pasal segar. Rakyat-rakyat lama sabar sikit.
ada itu je. Ha tu nak sertinya. Ha oleh tu nak kata minta maaf sangatlah babo datang akhir. Sebenarnya nak wisapa sini pukul 8. Tapi nak oyak kehendak kita sekadar mana pun bila tak muafakat hak Tuhan menentu tak boleh dapat sama sekali. Oleh tu nak terhidup kita banding menepati di antaranya di lebar bawa kereta dengan jual tiket. Orang jual tiket yang letak kata wela okrut sibhanati teng sibsinati tak ada harap ke tiket. Orang bawa tu terkadang dia bawa tak sampai tengok kapal ke. Kapal yang letak kata masa siapa sana. Terkadang dia panggil delay. Apa delay? Orang panggil dia pak nak naik tak boleh. Sehingga-hingganya tak sampai begitu di antara siapa tempat. Oleh itu nak serti kata hidup di atas dunia, ingat semua kita nak kecek. Tak kira di antara kita nak kecek dengan anak bini, tak kira yang di pemerintah. Bila berkecek, jangan letak usdah. Seperti mana di antara yang di pemerintah, jadi pemimpin cari sorok. Iaitu di antara ambillah hamba jadi nayu. Ambillah hamba jadi putih. Ambillah hamba jadi tenebel. Ambillah hamba jadi temani. Batah ni nak jadi mulai habis. Ia merit anak. Duit dia ada ke? Mesti ini tu pengguk peraman hokrat parat nak wik dah. Supaya tu juga tak sah dia koyak tergilah dengan ambo. Tak sah bosan begitu-begitu. Tak sah melalui ke apa? Kerum Islam. Bila dia tak nyokcak mohawi tak lagi. Hanya suruh kata kita nak berkecek ke apa belajar tapih. Sebab itu tu ada jabat berkecek pada di antara ashabil kahfi. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilu wada illa an yasha Allah. Nak kecek ke apa? InsyaAllah. 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 Lepas kita sekarang, InsyaAllah akan menang. Dia kata, pakcik esok akan asyik rumah. InsyaAllah. Berapa orang? Kalau pakcik esok nak uyak makan pulut sejik. Eh, kor-kor-kor. Tak wani pun insyaAllah. Kor-kor-kor dia tak kalu, tak capek enggak. Tak apa, tengok dulu deh. Tengok. Kalau uyak tak esok makan nasi Muhammad. InsyaAllah. Berapa hidup? Palu dah. Kalau masalah kata, ha, kita nak minta makan pulut esok sehari deh. Eh, dia kata dia wasa-wasa berjanji dengan orang. Tak warning kata insyaAllah. Gana gitu lalu. Padahal kelima insyaAllah ni sebagai kita beradab dengan Tuhan. Erti kita tak akan boleh menentu apa saja. Jadi sekiranya kalau di atas janji kita, nah wajib kena sepenuh berdosa habis kita semua. Hasabit tu bila kita wa'adu ya tak jadi. Seperti kita nak kecek dengan betina, okay? Dia kecek kata, retina dia buat berjanji. Apa bini kata dia tak apa. Dah tak apa tak apa tak apa tak apa tak apa. Tak apa, tak apa ya tak, aku nak tolak. Tak jatuh lagi. Tak jatuh. Supaya tu dia berjanji ha baba marilah Muhammad amo nak jamu sup serati. Bila baba sampai ikat serati tak ada je gati demi ayah berdosa. Dak dak kan. Ha oleh tu nak royak kata bila berisak dia buat bak kereta, dia buat ngen kai kata bahasa bila tak bayar 3-4 kali ya yud kereta. Kan dalam Islam boleh ke dah? Dalam Islam bila beretel tak ada bayar justru bertangguh. Tima-tima dia mau yud mari pasti dia perakmun kereta. Kita nak beli kereta perakmun jadi ada beli tu. Tua tak reda. Setengah tu tua bayar ada 3 tahun ada 2 tahun nak habis. Bui buatnya mana lah tarik ke demo. Dua anaknya tak ada. Lepas tua reda ke dah? Asabit dia kalau dia peramun kereta, kita tahu tu eh. Kita minta izin tu eh dulu. Eh kereta dia mahu peramun tu, lagu mana? Mau ambil lah. Tak apa. Ini nak rakyat kata kita dalam Islam tak sama. Tetapi di dalam keadaan rabu. Ataupun cara adat yang dipakai buat ngengkai. Gia, gia, gia. Lepas bila buat ngengkai, kita teruk tu. Supaya tu juga, si kapung katanya. Kalau lah amba tak boleh bayar. Kereta ni boleh ke demo. Tak boleh lagi tu. Kerana tu panggil wa'di. Tak jadi. Ni nak surti pas kita sekarang dah ambil perkara ni pergi pakar dalam Islam. Padahal tu ti ialah mainnya pada adat hak Yahud dan Nasara buat je. Tapi kita ambil guna hak ni di selahin. Dalam hati tu ada kuasa hati dengan kita. Oleh tu nak surti kata bahawasanya. Apa sahaja setiap kerja seperti mana Nayuk sebut tadi. Nayuk kata kita hidup di atas dunia bukan nak hidup tu kat langit bumi. Mesti kita akan nak menuju, nak menjalani kepada tempat yang agak kita tak akan pulang balik. Kami tempat nak tempat pergi, tak pulang balik.
ia tak ada guna duit, ia tak guna kereta, tak guna getok, guna amalan. Kerana amalan yang dia nak gunai mesti amalan yang telah di peta-peta oleh di antara ulama atau peta oleh di antara Tuhan. Kerana hak Tuhan peta, hak Nabi peta, kita sebagai orang yang awam tak dapat boleh ambil pun melalui di antara huraian royak tok oleh tok guru. Dengan sebab nak seruti kata tok guru ni mesti kita kena agak dia tinggi. Terutama sekali masa sekarang. Ya poyo dah setelah tiba bulan Maulidir Rasul, seperti mana Nayib buat? Sebenarnya Nayib nak buat makhluk ni awal tadi, setelah masa tetap begitu diizin supaya nak ambil babo ceramah, biarlah lebih. Ya buat Maulid sampan. Kemudian kita bila sebut kata bulan makhluk atau makhluk ni, kita boleh ambil ketiga apa? Sebenarnya bila di antara kita nak buat Maulidir Rasul, kita kena dah hati wasana syukur ke Tuhan. Nak serenuk di atas yang melahirkan Nabi Ina dan nak besar kepada Nabi Ina, bahawa ia boleh di antaranya isi-isi dari lewat mulut. Penting sekali yang di antara dibaca berzanji, baca qasidah ataupun baca riwayat Nabi, untuk nak ambil sifat Nabi mai guna ke kita. Pasal di antara Tuhan sudah sebut dalam Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu agak nak kasih ke Tuhan sengerti, mung kena ikut jejak lakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut Nabi, ikut perbuatan Nabi, ikut perkataan Nabi, ikut diam Nabi. Sabit Abdullah ibnu Umar, ia tak makan buah timun. Bitikh buah timun Cina ia tak makan. Pasal apa? Ia tak pernah tengok Nabi makan pun. Mana orang nak ikut Nabi sungguh, berjalan Nabi, makan Nabi, duduk Nabi, gapo ke tu? Bila tak tengok, dia tak buat. Sabit tu lah Abdullah bin Umar, dia tak makan timur Cina. Dia makan apa tak makan, dia tak kata, kata tak boleh makan. Pasal Allah tak boleh tengok Rasulullah makan. Sabit tu orang nak itibak Rasulullah, dia tak makan timur Cina. Pasal Rasulullah, dia tak tengok, banyak sahabat tak boleh tengok, tak boleh terdobik Rasulullah makan apa mana. Nah, ngah kiri, kiki kau, atau dengan corang-corang itu cocok dengan lidi ke? Tak ada. Ia pakai tinggal. Sabit Tahawi di antara karamah ke Abdullah ibnu Umar, dia tiruk nak turut Nabi semata-mata. Sehingga selepas daripada Nabi wafat, dia berjalan, orang tanya tu, Rasulullah kan? Mana dengan corak berjalan dia, dengan bentuk baca dia, habar ni sepengah babo ni, yang mengatakan babo Espanya kan? Babo bukan tiru. Jadi babo marah hak dia. Jadi tak agak kau pelik apa dengan dia ni. Jadi mari. Jadi mari cara dia pergi, cara baca, cara ikut tak reti kau. Bukan kata buat-buat, dia mari. Baiklah babak serabuk dan apa tu. Pada buka YouTube, dia tak apa dah tengok kucuk daripada dah. Terkadang kat wasa serabuk apa, kucuk habis umat, dia mari. Untuk ni pada kita ni, makna kata ikat teh kita dengan guru. Babak tak mengaji banyak sekali, tapi babak kasih ke tok guru apa. Kita hormat ke tok guru. Tak pernah begitu kita hormat. Sabik mari sahabat kita gilah ziarah dia. Ziarah tengok muka ya padai dah. Ni nak atas saya terikat dengan hati tu guru. Oleh itulah kita semua mereka. Semua kita aku kita nak jadi kita nak ikut contoh Nabi. Kita sebagai nak mengaku kata kita umat Nabi. Tapi nak ayat kita kenal kau tidak Rasulullah. Boleh tengok kau muka Rasulullah. Kita boleh dengar kau suara Rasulullah. Kita boleh kucuk kau tangan Rasulullah? Tidak. Kami siri-siri boleh nak kucuk tangan para tok guru yang tujuh pikul sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Nabi dia hantar isyarat pada hadis. Wa man zara aliman fa ka'annama zarani. Siapa dia di antara ziarah orang alim ulama seolah ziarah kadaku. Kita modal nak pergi ziarah Nabi di Madinah, modal tak ada dah. Siri-siri boleh pahala dapat pergi ziarah tok guru. Boleh tu setengah-setengah orang duduk di betong, duduk ni setah, duduk mana tu, duduk patlung di Malaysia, mari di rumah. Dia kata mari boleh ziarah tok guru, tak apa dah. Boleh tu buku ziarah tok guru ni penting sekali, tak sama kita ziarah tok pemulaan. Tengok tok guru, yang kedua pula boleh jabat salam tok guru, boleh makan air tak kali tok guru, bukan dia harga. Tak kata hak oleh itulah kita kena usaha boleh ziarah tok guru. Kamu ni biarlah di atas babak ni agak tak orang kapung di Sago ni.
nak tambah kereta, bubuh punya kereta pergi mau babo 300. Babo rela cabut diri babo terbang mari sini, tak lain tak bukan satu nak silaturahim. Satu nak ikat teh di antara bersaudara babo dengan kampung. Noi atas babo terikat dengan orang ahli kampung. Sabik babo kasih. Bangun mana teriak minta lah Tuhanku. Tuhanku selamat kepada semua orang kampung ahli. Kampung semua dengan tempat sahaja. Hak jadi umat Nabi SAW. Hak yang mana susah, we kaya lah. Hak yang mana serabut, we hilai lah serabut. Hak yang mana susah, we hilai lah susah. Hak yang mana tidak ada apa benda, we dapat lah. Begitulah berdoa tidur tak tidur. Pasal? Pasal ni antara ambil contoh Nabi. Nabi di antara dia kata, istighfar saya sebenarnya 70. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Rasulullah ada istighfar 70, apa lagi salah kau tidak? Dakah anta ma'asum? Aku tak pernah berdosa pun. Rasulullah bukeh aku istighfar pada aku. Aku bimbang umat aku. Ini atas Rasulullah bimbang kepada umat. Kerana kita sebagai tu timbul bersakar Rasulullah. Pano tak tak jiwa kita kasih pada orang awal. Kerana tak tak jiwa kasih pada kampung. Bukan dia. Sampai tu usaha tu baik kampung. Kau kampung letih, penat tak penat. Tak lain tak bukan untuk nak silatul rahim. Dan ikat di atas kasih saya kepada guru dengan orang kampung. Itu ya. Pasal pesan yang guru saya Habib Umar. Dia kata pada akhir zaman, kalau kita tuk guru mereka pergi diri, orang kampung tak boleh cari dah. Pasal Nabi sudah wayak masa dia ada lagi. Nabi kata saya ti zaman ala ummati yasiruna anil ulama wal fuqa. Nabi kata selagi tiba datang umatku satu masa, umatku jadi liar daripada galim ulama, dia pada fiqah. Duk si didik ki, yo betul sekarang. Kerana kita sekarang nak pergi cari tu usul tu macam tu, tak dah. Semayang-mayak pakai telefon. Dulu semayang-mayak pergi jumpa tu guru. Pakat berjalan, kata sika lagi. Lah ni tak telefon hamba bawa, duduk dalam rumah. Ya, semayang-mayak roti kereta. Gaduh ke padah kita tak kenal. Nak oi atas setelah dapat kemudahan, kholiyang tu, kholiyang tu guru. Oleh tu kita tak dapat tidak, kita kena wirapak. Kalau baba tak mari, boleh kesin tak kenal. Dek dengar lah YouTube gitu tu tak boleh tengok. Boleh tengok kini pun tak sama lagi. Sabik orang pernah pergi di rumah duduk sekali, dia dek tengok. Iya kata baba, tak sama lah YouTube. Tengok baba lah YouTube, cuba tengok. Mana putih? Tak putih apa? Tak putih? Cuba pergi rumah. Emang telah baba. Ish. Tengok di rumah, supo dengan 25 pengenai belah. Tak percaya cuba pergi. Nenek-nenek cuba jaga hok kaki cuba tadi. Tengok demo babo tak Rusia babo dah. Babo bila tengok la YouTube, bila dia tengok babo tu kereta tengok lain. Ya tiga semua. Pasal babo terima amalan menunjuk karone babo tak tinggal baca 10 pas subuh. Ni wa'al bisni ya jalil ya kabir khil'atal jalal wal ikram. Falamma ra'ainahu aqta'nahu. Nah, bawa baca mana tu? Baca ambil kapuh kok masalah Zulaikha tengok Nabi Yusuf. Wa albisni ya jali ya kabiru khilatal jalal wal ikram falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Sabik tak sama bila orang mai tengok jalan molek, ya pun serenok kasih. Sabik bila gi Zairah dak nak mari pula apa mah. Gua tu 43 sebulan 43 kali mari. Boleh atau mari tengok. Pasal ni salah satu daripada amalan. Kita kena buat amalan perkara ni. Supaya dia antar menunjuk kehebatan kita dan pula jadi dia antar ikat kita dengan ahli kampung. Kalau dia mari nak buat khianat atau mari beci, takut. Ini satu rusia mesti kita kena buat amalan ni. Ini dia antar insyaAllah kalau siapa yang tunggu akhir, bawa ke ijazah amalan satu persatu seperti mana hak dia antar sebut di YouTube tu lah. Nak itu kan? Ha, tu di antara ni tunggulah insyaAllah. Baba tak akan pakai masa banyak sekali. Nak ceramah sejel pukul 11 nak sudah. Kerana klik rumah pula dah sejel lebih pula dah. Lepas lagi pula ijazah pula tengah jel pula dah. Pukul 11 tengah sudah pun balik kanan ijazah. Lepas klik rumah pula dah kat sejel setengah pula dah. Fau pula dah malah tidur dengan mama dia pula dah. Alah letih semua. Tak ada arah letih baba. Ha tu nak ayat terpakat berdoa tak nak. Ha tu di antaranya. Oleh itu di antara kita semua mesti kita kena ambil contoh Rasulullah. Ikatlah di antara kita jiwa dengan Rasulullah.
Oleh tu ramah-ramah duk ada depan rabu ni, biar ratik pernah bipi jumpa Rasulullah, biar ratik pernah bipi jumpa Abu Bakar, biar ratik pernah mipi jumpa Sayyidina Umar, biar ratik pernah mipi jumpa Sayyidina Ali, biar ratik mipi pernah jumpa dia Sayyidina Uthman, biar ratik dia antar mipi pernah jumpa dengan Sayyidina Anas, biar ramah-ramah. Boleh jadi tidak ada. Rupa Sayyidina Umar lagu mana, rupa Sayyidina Ali lagu mana, rupa Nabi lagu mana, adakah nak pernah mimpi? Tapi orang tua bapa yang mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa yang mengaji di awal di pondok Kalani, yang mimpi pada Rasulullah, yang kata masya Allah jenguknya. Setelah yang mimpi jumpa Rasulullah, dia nak cerita, dia pun selalu hari minggu kutubik klik khidmat kerja kepada tok. Dalam hati dia pun ambil lembu heret nak pergi, nak pergi bergala. Timur pelik, ada orang panggil ular saga manis. Ular saga manis pelik, dia kata. Semua binatang kalau dengan ular senduk, semua turut berderet. Dia kata pelik ular ni, ganu buat turut daku. Di dalam hatu dia pun pelik royak mula tuk ni. Ya babo ni sebelah ada wan. Lek mek pun wan, lek wek pun wan. Wan berlaku. Mek wek babo, wan Yusuf. Mek babo, wan Esau. Waktu laptop baru Wan Husin, sebelah balik di antara laptop Wan besar, Wan 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 dua pihak. Babo fo apa saya tak berwan, Wan Wan. Bila sebut tu Wan asal titik raja. Nah, yang mula tok babo sebelah balik yatan bila mek ni, ia panak bak infirasah.